Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik berjudul Vincent Must Die 2023. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pegawai kantoran bernama Vincent, yang mana ia menjalani harinya seperti biasa serta harus rapat setiap saat. Di sini terdapat anak magang yang menjadi pusat perhatian seisi kantor. Dengan dipisahkan di ruangan khusus, tak ada yang fokus kepada anak itu. Sampai suatu ketika, anak tersebut melirik ke arah Vincent dan Vincent melihat balik. Anehnya, dari situ si anak magang langsung menatap secara tajam serta berdiri. Dan tiba-tiba, Vincent diserang. Ia dipukul dengan laptop hingga seluruh karyawan lain menjadi heboh sendiri. Gak ada yang tahu apa yang terjadi, padahal tak ada perbincangan di antara mereka. Namun anak itu sangat-sangat kesal dan Vincent mengalami cedera yang cukup serius. Amarah anak magang tak terhenti, seolah-olah Vincent baru saja menghinanya. Dan setelah Vincent menjauh, barulah anak magang tersebut mereda. Di sini kita sadar ada yang tidak beres. Tapi Vincent belum menyadari hal itu karena ia menganggap itu adalah tantrum semata. Memar dan cedera yang ia dapat benar-benar tidak terduga. Tapi semenjak saat itu, semua orang selalu menatapnya seolah-olah ia melakukan sesuatu kepada anak magang tersebut. Setiba di rumah, hari-hari Vincent harus diisi dengan kesendirian. Ia merantau tanpa adanya pasangan. Sehingga untuk mencari, Vincent selalu mengandalkan aplikasi kencan. Status hari ini pun ia update dengan luka memar yang didapat. Paginya, bekerja harus dimulai lagi dengan wajah yang tidak fresh. Sebagai pekerja yang cukup diandalkan, Vincent tak menyangka keanehan harus terjadi setelah ia menyapa pekerja yang lewat. Dan lagi-lagi, pekerja itu menyerang Vincent dengan pulpen di mana luka yang didapat kali ini sangat serius. Alhasil, semua orang kantor keheranan ada apa dengan Vincent. Kenapa ia membuat dua orang begitu emosi di dua hari berturut-turut? Karyawan yang ia sapa benar-benar menggila dan kegilaan itu sengaja direkam juga sebagai bukti. Di hadapan sang bos, karyawan yang menyerangnya pun mengaku tidak ingat apa-apa. Ia hanya sadar setelah semua orang memegangnya tanpa ada Vincent di lokasi. Janggalnya, di luar semua orang turut menatap Vincent dengan sinis. Mau siapapun yang lewat, mereka seperti orang yang tidak pernah melihat manusia. Keanehan di luar nalar ini akhirnya membuat Vincent merasa curiga. Ia paham ada yang tidak beres di mana ketika naik taksi pun, Vincent tak berani menatap mata dari si supir. Ia mulai berpikir, apakah ini semua karena tatapan mata? Jika iya, kenapa hal seaneh ini harus terjadi? Apa kesalahan yang ia perbuat hingga harus terjadi hal seaneh ini? Dan benar saja, saat esok hari ketika berhenti di lampu merah, Vincent berani membuktikan keanehan itu. Dengan menatap mata dari salah satu pengendara, Vincent langsung dikejar menggunakan mobil. Pengendara tadi sangat menggebu-gebu untuk menghantam Vincent, yang ujungnya Vincent harus meninggalkan sepeda dan menepi. Syukur, ia masih bisa selamat. Namun Vincent tahu keselamatannya ke depan akan terus terancam. Ia pun iseng melakukan riset kecil-kecilan dari setiap kejanggalan yang terjadi dan Vincent mendapat jawaban bahwa semua orang tiba-tiba menjadi agresif setelah melakukan eye contact dengannya. Entah ini wabah atau virus, tapi hal ini kembali dicoba Vincent kepada tetangganya. Tetangganya yang awalnya santai langsung berubah menjadi beringas setelah ia tatap matanya. Tak bisa dipungkiri, gak butuh waktu lama untuk mendapat respon tersebut dan kenyataan itu benar-benar terjadi. Akhirnya, riset Vincent berhasil terbukti. Demi keamanan diri, Vincent pun membeli pepper spray, taser, serta borgol secara online. Di mana untuk keluar ke jalan, Vincent membiasakan diri juga untuk selalu memakai hoodie. Sial, saat pulang ia tak sengaja melihat kedua anak kecil, yang mana dengan menatap mata mereka, secara tiba-tiba Vincent langsung mendapatkan hal yang tidak ia mau. Vincent diserang selayaknya seorang maling. Ia benar-benar dikepung oleh kedua anak itu, yang susahnya Vincent gak mau melukai mereka. Ia harus terus bertahan bagaimanapun caranya, entah itu dengan mendorong, menggendong, atau juga memeluk.
dan setelah bermenit-menit dilewati, ia harus pasrah mendapatkan beberapa luka gigitan sebelum pada akhirnya ibu dari kedua anak itu mulai keluar. Sayang, Vincent dianggap telah melakukan tindakan kurang ajar. Semua penghuni apartemen gak tahu apa yang terjadi dan mereka menganggap Vincent harus minta maaf. Sembari mendengar serta mengunci diri, Vincent hanya mendengar saja dan ia tak mau tersulut emosi. Yang mana setelah berjam-jam berlalu, barulah keadaan kondusif. Hal itu membuat Vincent segera bergegas untuk pergi dari apartemen ini. Ia nggak mau namanya tercemar hanya karena hal konyol yang tidak dimengerti orang-orang. Ternyata, selepas dari apartemen, Vincent sengaja datang ke rumah ayahnya. Di rumah ayahnya itulah, Vincent mengobati dirinya yang ia dapat secara beruntun. Tapi sepanjang itu pula, Vincent tidak ingin menatap mata ayahnya. Ia hanya menjelaskan bahwa dirinya harus pergi ke rumah mereka yang ada di pelosok. Sembari menunggu kunci rumah diberikan, Vincent sengaja membawa beberapa perkakas yang sekiranya berguna. Persiapan matang harus dilakukan oleh Vincent seolah-olah ia sedang menghadapi wabah zombie. Padahal hanya dialah yang menjadi target dari orang-orang itu. Ia harus terus menyendiri dan sebisa mungkin menghindari obrolan. Sial, hal berbeda terjadi ketika mengisi bensin. Jumlah liter yang belum penuh membuat Vincent harus menunggu dan menghindari orang lain. Naas, ada satu orang yang muncul dari belakang dan hal itu membuat Vincent terlanjur menatap matanya. Dan bisa ditebak, respon bapak tersebut sungguh mengerikan. Ia nyaris saja menghantam Vincent dengan sekop. Beruntung, Vincent berhasil kabur dan ia pun sudah tiba di rumahnya yang kedua. Rumah yang berada di area terpencil. Vincent pun segera merantai pagarnya. Ia tak mau ada orang lain yang bisa masuk ke sini. Cukup untuk menenangkan diri dari segala keanehan yang terjadi. Selama berada di rumah, Vincent terus mengurung diri. Untuk menerima paket pun, ia harus menunggu si pengantar pergi terlebih dahulu. Hingga tiba saatnya, datanglah seorang tetangga bersama anaknya. Vincent pun gak mau menatap sang ibu, melainkan ia hanya menatap anak kecil itu. Dan sebagai pembuktian yang kesekian kali, anak itu langsung menyerang Vincent. Dari situ, Vincent semakin yakin apa yang menimpanya ini adalah permulaan dari sebuah wabah. Namun ada-ada saja, toilet rumah Vincent mengalami mampet. Hal ini membuat ia harus keluar dari rumah untuk memeriksa pembuangan. Dan saat itu ada seorang tetangga yang turut mengalami mampet. Pada akhirnya, dari sapa-menyapa, pertemuan mereka harus berujung dengan saling serang. Vincent gak mau mengalah di kondisi ini karena memang tenaga pria itu lumayan kuat. Tercebur kegumpalan pup membuat Vincent harus bergulat secara kotor. Bahkan, Vincent sudah tercekik yang nyari saja ia meregang nyawa. Namun berkat sebongkah batu, Vincent berhasil selamat. Naas, pria itu gak lagi sadarkan diri. Setelah bergulat, Vincent pun berniat untuk membuang jasadnya ke tempat yang jauh. Dimana ketika sampai ke tempat tujuan, ternyata pria itu masih hidup. Di sini juga ia masih sempat-sempatnya untuk menyerang Vincent hingga perutnya berdarah. Hilang kesabaran, di akhir Vincent harus beraksi dengan martilnya dan pria itu dipastikan benar-benar meregang nyawa. Ini gila sih, berawal dari wabah tidak jelas yang hanya menimpa satu orang, semua menjadi hancur. Mau tak mau, Vincent terpikir untuk pergi ke pet shop terdekat. Ia berniat mencari anjing peliharaan yang bisa menjadi temannya. Teman sekaligus partner hidup untuk saling berjaga. Tapi selama ia tiba, semua anjing terus menggonggong tanpa henti. Seolah-olah mereka juga terdampak. Namun tidak dengan satu anjing. Satu anjing hitam yang malah seperti tersenyum kepada Vincent. Menyadari mungkin saja anjing itu adalah partner yang tepat untuknya, Vincent tak ragu untuk membayar. Dan sejak pertemuan pertama itu, perlahan tapi pasti Vincent terus melatih anjingnya. Ia mau anjing itu bisa sigap dengan menyadari adanya ancaman dari orang-orang di sekitar. Ibaratnya, Vincent gak bisa melihat sekitar terus-menerus selama 24 jam. Ia butuh anjingnya itu untuk memberi tanda. Hingga tiba di malam hari, Vincent sengaja mampir ke bar terdekat. Di sini ia gak mau turun dari mobil serta berkata kepada pelayan bahwa ia adalah penyandang disabilitas. Alhasil seorang pelayan bernama Margo datang untuk mengantarkan apa yang dipesan Vincent. Tapi dari pertemuan mereka, Vincent mulai tertarik kepada Margo. Vincent pun diam-diam mencari Margo di internet sembari berharap agar suatu saat Margo bisa menemaninya.
Berharap sih boleh aja, cuman Vincent baru tersadar juga nggak mudah untuk bisa menatap mata wanita yang ia taksir. Dan atas segala risiko, Vincent pun terus menghabiskan hari untuk melatih dirinya tanpa henti. Tiba-tiba, Vincent tak sengaja melihat keluar, di mana ia menyadari bahwa tetangganya yang mempunyai anak turut menyerang sang ibu. Itu berarti, wabah ini secara perlahan mulai dirasakan orang-orang. Demi berjaga-jaga, Vincent pun mulai berpikir untuk membuat pertahanan di rumah. Setelah beres, barulah ia pergi keluar untuk datang lagi ke tempat kerja dari Margo. Tapi jalan yang ia lewati biasanya mulai ditutup oleh para polisi. Tanpa diberitahu kenapa, Vincent mementingkan untuk menghindari eye contact dengan para polisi itu. Para polisi yang sudah standby dengan senjata dan secara mendadak bisa saja menembak dirinya. Beruntung, usaha Vincent membuahkan hasil untuk pergi. Kemudian, Vincent pun akhirnya berhasil membuat Margo untuk mengantarkan pesanannya lagi. Di saat yang sama, terdapat beberapa anggota geng motor yang datang ke tempat itu. Entah kenapa, hal tersebut pun membuat Margo merasa panik. Ia sengaja sembunyi di mobilnya Vincent sembari mengajak untuk pergi. Ternyata, Margo memiliki hutang yang cukup besar dengan orang-orang itu. Ketidakmampuannya untuk membayar membuat ia harus dikejar-kejar tanpa henti. Tapi demi melegakan situasi, Vincent sengaja mampir ke minimarket terdekat. Yang jelas saja, selama fase ini Vincent terus menjaga matanya untuk tidak melihat mata Margo. Sampai pada akhirnya, karena keasikan ngobrol, Vincent pun lupa dan ia menatap jelas ke arah mata wanita itu. Anjingnya yang sadar akan ada ancaman pun mulai meraung. Yang benar saja, di dalam mobil itulah Margo langsung menyerang Vincent. Apapun caranya, Vincent diserang terus-menerus. Tapi untung saja, Margo berhasil dibuat pingsan dalam sekejap. Jeda waktu yang cukup lama itu pun membuat Margo harus tersadar di dalam kamar. Ia benar-benar tak ingat apa yang terjadi. Tapi Vincent menjelaskan bahwa jika Margo ingin keluar, maka ia harus ditutup matanya. Heran, Margo pun mengiyakan tawaran itu. Sembari menjelaskan, Vincent memberitahu bahwa kondisi dirinya yang tengah dilanda wabah aneh. Tanpa boleh melakukan interaksi mata atau tatapan, Vincent harus terus meyakinkan Margo bahwa semua ini memang terjadi. Meski awalnya nggak percaya, tapi Vincent sendiri akan membuktikan di waktu yang tepat. Untuk sekarang, Margo pun harus diborgol dulu tangannya agar tidak menyerang Vincent secara mendadak. Selama mereka berdua pula, jangan sampai ada tatapan mata. Lalu, Vincent ternyata sengaja datang ke supermarket. Margo pun disuruh menunggu di dalam mobil yang mana Vincent akan membuktikan satu hal. Namun karena panik, Margo mencoba untuk kabur. Disinilah tindakannya untuk kabur langsung berhenti setelah si anjing mulai mengerang. Dan tanpa pernah disangka sebelumnya, Vincent langsung memancing banyak orang untuk mengejarnya. Seolah-olah dikejar oleh zombie, Margo dibuat syok tak karuan. Orang-orang itu bahkan masih terus menyerang Vincent yang sudah berada di dalam mobil. Seperti inilah gambaran mengerikannya jika Vincent sengaja menatap mata setiap orang satu per satu. Tak ada solusi yang bisa didapat terkecuali Vincent bisa segera pergi dari tempat itu. Risiko yang sangat gila ini pun sengaja diambil demi membuat Margo percaya. Yang tentulah setelah peristiwa itu, Margo langsung percaya 100%. Tak ada lagi keraguan dan ia paham bahwa wabah aneh ini akan menjadi sejarah bagi umat manusia. Tak tahu apakah akan ada orang lain yang mengalami hal serupa seperti Vincent, namun sekarang Vincent sengaja diajak ke rumahnya Margo. Rumahnya Margo yang ternyata berada di dalam sebuah kapal. Margo yang memang dasarnya petakilan tidak terlihat rajin untuk merawat tempat tinggalnya. Tapi yang terpenting bagi Vincent, selama Margo beraktivitas salah satu tangannya harus tetap berada dalam kondisi terborgol. Saat tengah malam, tiba-tiba saja Vincent mulai mendengar suara yang ramai dari dalam hutan. Curiga ada yang tidak beres, Margo pun segera diajak untuk mengamankan diri lebih dulu. Anehnya, tanpa ada kehadiran Vincent pun sebuah kampung harus ludes terbakar oleh api. Hal ini menandakan adanya terjadi sesuatu di tempat ini, dan secara mengejutkan, saat itu juga Vincent menyadari adanya keberadaan ayahnya yang telah menodong senjata. Ya, ayahnya Vincent yang ternyata sering datang ke tempat ini untuk bertemu istri barunya. Tapi tepat sebelum ini, istri barunya itu tiba-tiba menyerang dirinya dan beberapa warga kampung. Sadar kalau wabah ini sudah menjalar kepada orang lain selain dirinya, Vincent pun segera membuat rencana untuk pergi dari kota ini. Di mana tepat saat matahari terbit, ia sengaja membawa ayahnya dan juga Margo untuk keluar secepat mungkin.
Kemungkinan besar ayahnya turut mengalami hal serupa seperti Vincent. Semakin bertambah personil, tentu saja semakin repot untuk menjaga mata. Terlebih, mereka baru sadar kalau ternyata jalur tol pun sudah tersendat. Kekacauan terjadi di jalan tol yang mana tiap orang berusaha menyerang satu sama lain. Ada yang bertahan, ada juga yang berusaha menghabisi. Hal ini pun membuat ayahnya Vincent merasa happy karena dengan kematian istri barunya, ia memutuskan untuk nekat berurusan dengan orang-orang itu. Sedangkan Margo berhasil keluar dari mobil sembari terus berusaha lolos dari kekacauan. Ujungnya, tak ada kemungkinan bagi mereka untuk kabur dari kota ini. Sehingga mereka berdua harus melewati sebuah hutan untuk mencari jalan yang lain. Tapi setelah itu, secara mendadak Vincent mulai menyerang Margo. Kini bukan lagi Margo yang menyerang, di mana situasi pun sudah berbalik. Margo harus terus bertahan dan secara refleks ia menutup kedua mata dari pria tersebut. Seketika, berkat usaha itu, Vincent langsung tersadar. Margo pun memberitahu Vincent bahwa situasi sudah terbalik. Akan jauh lebih bahaya jika Vincent yang menyerang dan mau gak mau, selama berdua, mata Vincent harus terus ditutup dengan kain. Untuk mencari shelter pun tidak mudah bagi mereka, karena para sniper militer terus berjaga. Tidak adanya kemungkinan untuk mencari shelter membuat Margo kepikiran satu hal. Ia sengaja mengambil alih sebuah mobil yang ada di tengah jalan. Vincent duduk di belakang dengan tangan terborgol dan kini giliran Margo yang menyetir. Yang kemudian, Margo nggak mau lagi melalui jalur darat. Margo paham bahwa selama ini ia memiliki satu kelebihan, yaitu sebuah rumah kapal. Rumah yang bisa mereka gunakan untuk minggat secara aman tanpa menatap mata manusia lain. Dan selama perjalanan ini pula, matanya Vincent harus tertutup rapat.